Sold out, tiket konser YOASOBI Jakarta 10 menit langsung habis. Penjualan tiket konser duo YOASOBI di Jakarta mulai Jumat, 1 Desember 2023. Namun, promotor mengumumkan bahwa tiket konser duo YOASOBI sudah sold out. Sebelumnya duo musisi asal Jepang, YOASOBI pernah tampil di hari kedua Festival Musik Head in the Clouds, HIT, Jakarta 2022 pada Minggu, 4 Desember 2022, di Community Park PIK 2, Jakarta Utara. Kali ini duo musisi asal Jepang, YOASOBI, akan menggelar konser tunggal bertajuk Asia Tour 2023 hingga 2024, YOASOBI Live in Jakarta, di Istora Senayan, Jakarta pada 16 Januari 2024 mendatang. Promotor konser, PK Entertainment, mengumumkan bahwa tiket konser YOASOBI akan dibagi menjadi 4 kategori, yakni Cat 3, Cat 2, Festival, dan Cat 1. Adapun, harga tiket konser grup yang didirikan sejak 2019 ini dibanderol mulai dari Rp1,25 juta rupiah hingga Rp1,85 juta rupiah. Beberapa waktu lalu YOASOBI menjadi model cover utama pada majalah Rockin' on Japan dan mereka juga melakukan wawancara. Dalam wawancara itu YOASOBI mengungkapkan bahwa mereka akan berencana membubarkan grup ini jika lagu Idol tidak sukses di pasar musik. Setengah bercanda tapi juga serius, aku sempat berpikir jika Idol tidak terjual dengan baik, aku berpikir YOASOBI akan bubar, ujar Ayase, dilansir dari Rockin' on Japan pada Selasa, 3 Oktober 2023. Namun ternyata setelah rilisnya lagu Idol tersebut, banyak penggemar yang suka dan meledak di pasaran. Melihat antusiasme dari para penggemar, Ayase menyadari bahwa dia telah meremehkan kemampuannya sendiri di bidang musik. Banyak penggemar yang kecewa lantaran tiket konser sudah sold out. Promotor mengumumkan tiket konser yang sold out pada Jumat, 1 Desember 2023 di akun Instagramnya. Tickets to the YOASOBI Asia Tour Live in Jakarta 2024 are officially sold out. See you on 16 Januari 2024 at Istora Senayan. Tulis akun Instagram Entertainment ID pada Jumat, 1 Desember 2023 pukul 11.53 WIB.